Anda memiliki niat yang baik, tapi pekerjaan yang ada adalah pekerjaan dosa. Tidak berpengaruh apa-apa niat yang baik pada pekerjaan dosa. Maka di dalam kaidah fikih yang masyhur, saudara, kita sering dengar an-niyatul hasanatu la tubarrirus sayyi'at. Niat yang baik tidak bisa merubah baik perkara buruk. Ambil contoh, ada teman kita lagi ngomongin orang di depan rumah kita. Kata kita, jangan di depan dah, panas. Di rumah aja sambil ngopi, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa niyatu la tu'asiru, wa niyatu la tu'asiru fil ma'asi syai'an. Adapun niat, yaitu tidak berpengaruh oleh niat pada segala maksiat akan sesuatu. Kama anna tathira la asara lahu fi najisil aini, sebagaimana bahwa bersuci itu tidak berpengaruh baginya, tidak memberi bekas apa-apa baginya pada najis benda. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaqsidu bidhalika idkhala sururi ala qalbihi fahuwa ahadul mughtabaini. Maka barang siapa mengiyakan oleh dia akan seseorang atas menggibah seorang muslim, dan ia mendakwa akan bahwasanya dia, yaitu berniat oleh dia dengan demikian mengiyakan, akan menyenang, memasukkan kesenangan atas hatinya si insan. Fahuwa ahadul mughtabaini, maka dia yaitu salah satu daripada dua orang yang menggibah. Wa man sakata anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wadda'a annahu nawa bisukutihi at-tawaqqiya an kasri qalbil mubashiri fahuwa syarikun fil ithmi. Barang siapa diam ia dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan ia mendakwa akan bahwasanya dia, yaitu niat oleh dia dengan diamnya akan menjaga daripada melukai hati orang yang mengerjakannya, maka dia itu sekutu dia pada kedosaan.
Fa idza ta'allaqatin niyyatu al-khabisatu bil 'amali at-thayyibi afsadathu wa sayyaratu khabisan. Apabila berhubungan oleh niat yang buruk dengan amal yang baik, maka merusak niat yang buruk akan amal yang baik, dan menjadikan oleh niat yang buruk akan amal yang baik menjadi buruk. Kaman ya'malu sholihat, seperti orang yang beramal ia akan amal soleh. Wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah, ia niat dengan demikian itu akan menghasilkan harta dan kepangkatan. Fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika maqsuratan 'ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah kamu wahai saudaraku akan bahwa ada oleh niatmu pada ketaatanmu yaitu terbatas atas mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, dan niatkanlah dengan apa yang kamu kerjakannya dari segala yang mubah akan meminta bantuan atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segini, wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara pentingnya niat yang baik dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Akan tetapi niat yang baik itu ada prosedurnya, ada tata dan aturan dalam agama. Tidak semata-mata niat yang baik bernilai bagus dalam agama. Tidak. Malam hari ini kajian kita, bagaimana bila memiliki niat yang baik pada kedosaan? Apakah dosa itu berubah menjadi bagus lantaran niat yang baik? Begitu kata Imam Haddad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyah. Ada alnya gitu. Al-a'malu itu ada alnya. Kalau ada alnya namanya ma'rifat, bukan nakirah. Sehingga takdirnya innamal a'malu syar'iyyatu binniyah. Sesungguhnya amalan yang bangsa syara itu dengan niat, yaitu sunat, wajib, yang mubah bisa ditarik nanti. Tapi yang haram tidak masuk pada innamal a'mal binniyah. Sehingga kata yai kita, wan niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an. Anda memiliki niat yang baik, tapi pekerjaan yang ada adalah pekerjaan dosa. Tidak berpengaruh apa-apa niat yang baik pada pekerjaan dosa. Enggak bisa. Maka di dalam kaidah fikih yang masyhur, saudara, kita sering dengar an-niyatul hasanatu la tubarrirus sayyi'at. Niat yang baik tidak bisa merubah baik perkara buruk. Begitu. Perkara yang buruk memiliki niat yang baik enggak berpengaruh. Enggak. Artinya buruk tetap buruk, niat yang baik tidak ngangkat
malah tetap menjadi buruk adanya. Biar gampang begini, kita wudu pakai kencing. Niatnya wudu, tapi pakai air kencing, tetap aja wudunya tidak jadi. Begitu kan niatnya wudu. Iya, masalahnya najis kencing. Sama seperti nyuci baju pakai air got. Enggak bisa. Niatnya nyuci baju, tapi pakai air najis. Tetap niat yang baik tidak merubah menjadi baik, yakni pakaian itu jadi suci lantaran pekerjaan yang dikerjakan adalah najis. Kata Imam Haddad, awas jangan sampai keliru dengan memahami hadis niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya. Jangan sampai salah. Kalau dosa tetap dosa, walaupun niatnya benar, niatnya baik, tapi pekerjaan yang ada pekerjaan dosa, maka niat yang baik tidak bisa ngangkat perbuatan dosa jadi baik, malah perbuatan dosa narik niat yang baik menjadi buruk. Begitu, menjadi buruk. Ambil contoh, ada teman kita lagi ngomongin orang, ngomongin di depan rumah kita. Kata kita, oh begitu. Kata kita pakai oh begitu. Oh begitu tuh namanya mengiyakan. Mengiyakan. Bahkan kata kita, jangan di depan dah, panas. Di rumah aja sambil ngopi, enak. Ngerokok. Sin. Enak. Ini bagaimana nih? Kata Imam Haddad, faman wafaqo insanan. Kalau ada orang lagi ngomongin orang, lalu kita mengiyakan, oh begitu, pakai oh begitu. Oh begitunya tuh niatan kita biar dia senang. Biar dia tidak kecewa sama kita. Oh begitu. Niat kita nyenengin orang, pakai oh. Niatnya nyenengin orang. Tuh tetap saja ngomong oh begitunya dapat dosa 50%. Padahal kita ngomong oh begitu doang tuh. Dia lagi ngomongin sejam, ya lumayan. Dosanya bagi dua. Dia ngomong, kita oh begitu. Enggak ngomong apa-apa, komentar sih kagak, cuman oh begitu. Oh begitu. Sama kita masuk neraka. Apatah lagi kalau kita nyediain kopi di rumah aja. Jangan di depan. Rumah kita jadi dosa, ngasih kopinya, hah? Dosa. Kenapa? Karena maksiat. Ngomongin orang. Ada orang ngomongin orang, kita dengerin, oh begitu, ngangguk-ngangguk. Ini ngangguk-ngangguknya 50%. Dosanya tuh begitu, dapat dosa kita. Kenapa? Karena ngomongin orang namanya maksiat. Niatan kita nyenengin orang enggak berpengaruh. Niat nyenengin orang tidak berpengaruh dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi kita ikut dosa. Kalau ada orang ngomongin orang, dua tindakannya. Satu, kita usir dari rumah kita, enggak usah. Begitu ngedosain doang di rumah gua. Begitu. Kedua, kita tinggal. Sebab kalau orang ngomongin orang, kalau sendiri aja enggak ada orang, namanya orang apa?
Ya orang gila. Begitu. Sendiri sejak kapan tuh? Padahal belum 14 Februari. Kok udah begitu aja begitu. Ah, begitu kita. Jangan. Kalau ada orang ngomongin orang, jadi kalau ada orang ngomongin orang, kita harus jadi lawannya. Tahu jadi lawannya. Mungkin begini. Mungkin begini. Mungkin begini. Begitu. Jangan oh, mungkin begini. Supaya dia bisa berubah. Begitu. Bisa berubah. Begitu. Jadi supaya dia diam. Karena ghibah itu dzikruka akhoka bima yakroh. Menyebutkan orang lain yang dia tak suka. Yang dia tak suka. Ini tidak boleh. Maka kalau kita mengiyakan begitu, ini dosa. Dosa. Apalagi kepada yang satunya mengiyakan juga, namanya dzul wajhin. Memiliki muka dua. Yang kaya begini kelak di akhiratnya enggak ada mukanya, masuk neraka. Karena enggak boleh kita menggibah. Menggibah. Nah, gibah ini ada yang haram. Kalau ngomongin gibah, bukan ngomongin niat nih. Ada yang boleh. Ada 15 perkara gibah itu tidak dosa dalam agama. Ada 15. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Qomi'ut Tughyan 15 perkara. Yang pertama lita'rif, untuk memperjelas, itu tidak dosa. Ngomongin kekurangan orang untuk memperjelas kagak dosa. Di kampung kita, kampung baru, yang namanya Ahmad ada dua. Ada Ahmad normal, ada Ahmad pice. Pice, tahu pice? Ya gitu. Ada orang nanya, di mana rumahnya Pak Ahmad? Ahmad yang mana? Ahmad yang pice. Oh itu dia. Tuh ngomong kita picenya tuh enggak dosa. Karena tidak niat menghina. Tapi niatnya memperjelas maksudnya dia. Itu enggak dosa. Namanya lit ta'rif. Enggak dosa. Karena memperjelas. Begitu. Kayak tuh. Jalan mana di celuduknya? Aji mencong. Mulutnya mencong. Itu menghina. Tapi enggak. Emang itu namanya begitu. Enggak apa-apa. Lit ta'rif. Ngasih penjelasan. Dua, li syahadah, untuk menjadi saksi. Kita di pengadilan, kita jadi saksi, benar enggak si Mamat itu nyolong? Ah, kita sorry Pak Hakim, takut gibah. Ya kagak jelas hukumnya. Jadi kita jelasin. Jadi begini Pak Hakim, jadi waktu itu dia malam-malam, lalu kemudian dia ngambil tuh ayam putih punya Pak Haji tuh. Saya lihat jam sekian, nah itu kagak dosa. Namanya li syahada, untuk menegakkan peradilan, jadi saksi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu begitu. Karena niat kita bukan mau menghina. Niat kita mau menegakkan keadilan. Enggak dosa, enggak. Yang kaya begitu, enggak. Gibah tuh enggak dosa. Begitu. Enggak dosa. Karena li syahadah, untuk kita jadi saksi. Tidak dosa. Ketiga, lil musyawarah, untuk konsultasi. Enggak dosa konsultasi. Begitu. Seperti apa? Ada orang mau nikah, nanya sama kita.
Bang, itu si Anu kan sekolahnya bareng tuh sama abang. Siapa? Indun. Oh Indun. Iya, bagaimana? Kita dongengin. Karena kita niatnya musyawarah. Oh begini, ini kelebihannya dia begini, kekurangan dia begini, begitu. Nanti dia bakal nyimpulin dari yang kita ceritain. Itu begitu. Itu namanya enggak apa-apa, karena dia minta petunjuk. Minta petunjuk, boleh, boleh. Begitu, boleh. Itu begitu, kayak hakim minta keterangan polisi itu BAP, itu menceritakan enggak apa-apa, namanya lil adalah, untuk menegakkan keadilan. Itu boleh yang kayak begitu, karena tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur menghina, karena niatannya mencari kebenaran. BAP-nya itu kayak begitu. Nah, kita berbicara ghibah yang haram. Ghibah itu dosanya kayak nidurin ibu sendiri 30 kali. Masih gedean ngomongin orang. Makanya saya nih pengen buru-buru 14 Februari. Biar buru-buru kelar. Capek begitu. Yang ini ngomong begini, yang ngomong ini begini. Ini begini, yang atu bilang itu ustad anjing, itu kiai anjing, yang satu ngomong begini, jadi perang aja tuh si ustad sama si ustad, kiai sama kiai, begitu, gara-gara beda pilihan, padahal dua-duanya muslim juga, tiga-tiganya muslim, ini beda pilihan, begitu, nih akhirnya jadi begitu, kalau udah 14 Februari dia udah kelar. Takdir Allah udah keluar, siapa yang jadi, kan begitu. Kalau sekarang kan belum, maka orang ikhtiar silakan, begitu. Puji aja namanya semua calon, kalau kita mau fahami muanya tiga, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Kalau kita mau insafi, muanya bukan malaikat. Malaikat bukan, bukan. Kalau malaikat benar muanya, kan kalau malaikat bukan malaikat, mesti ada kurangnya, begitu. Dan kedua, muanya bukan setan. Kalau setan salah mulu, mesti dong ada baiknya. Tiga-tiganya manusia. Ada baiknya, ada kurangnya. Tinggal kita milih mana yang dirasa baikannya banyakkah, yang kurangnya dikitan. Nah, itu masing-masing punya sudut pandang. Kayak begitu tuh, begitu. Biar kita jangan kayak maren-maren, begitu. Maren-maren. Ampe yang atu jadi presiden, yang atu jadi menteri, dia mudah akur, kita masih ribut aja. 01, 02, 01, 02, dia mudah enak. Yang ini masih ribut karena belum dewasa di dalam politik. Begitu ribut, begitu ujungnya yang atu suruh gendong anaknya, mana anak musuhnya lagi dulu, begitu suruh gendong, ya nggak apa-apa dah. Ya begitu, enggak apa-apa. Pokoknya mana kita suka, ya suka kita. Silakan, begitu, begitu. Kita mau menitip sama siapa, jangan kita golput. Rugi, negara bilang hak, tapi agama bilang wajib. Kita jangan sampai golput, dosa dalam agama. Negara enggak dosa, hak boleh digunain, boleh tidak. Tapi kita sebagai muslim, kita punya payung syariat, wajib milih. Yang penting kita doa sama Allah, jangan sampai ribut, supaya pemilu damai.
supaya masyarakat bersatu, supaya tidak menjadi ribut. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kita tentang pentingnya niat yang baik, tapi ada aturan. Niat yang baik tidak berpengaruh apa-apa, enggak dapat ganjaran kalau urusannya pada maksiat. Niatnya baik tetap enggak bisa. Enggak bisa. Satu contoh Imam Haddad yang diangkat, ada orang ngomongin orang, kita mengiyakan ngangguk-ngangguk, niatan kita idkholus surur, nyenengin dia. Iya tuh, nyenengin dia. Kayak anggota dewan, temennya nyalon, kata temennya, teman-teman kita kan satu alma mater, dulu SMP-nya bareng. Jadi saya ini kan buat mewakili sampean bawa aspirasi. Bagaimana ini? Begitu. Lalu kata kita, cakep, bagus, kata kita. Jadi setuju enggak? Enggih, dia udah pergi. Enggak, pret, yang kayak begitu nyalon model kayak begitu-begitu, kata kita. Ini kagak bener nih, yang kayak begini. Kalau kita enggak, ya bilang, bang jangan dah bang, jangan. Saya ngeri yang lain naik ke Senayan, abang takut naik pun. Ngeri saya. Baik buun, enggak usah dah bang, enggak usah begitu, enggak usah. Jangan iya aja, jangan iya. Timbang dulu, abang ini usahanya baru mau maju. Kalau abang langsung ke situ, takut kekuras, modalnya habis, repot. Coba abang pikirin, begitu kita. Namanya ngasih nasihat, jangan jorokin orang, sianan. Begitu sianan, begitu, begitu, begitu. Kalau zaman dulu pohon tuh dikasih paku banyak setannya. Kalau zaman dulu, sekarang tuh pohon-pohon ada gambarnya kelihatan. Itu dari ujung tadi joglo ame mari banyak banget pinggir jalan tuh, banyak banget. Itu kagak kehitung tuh tadi ada berapa tupik. Wah banyak banget, saya suruh hitung, dia kagak kehitung. Banyak. Itu begitu. Kedua, ada orang berbuat kemungkaran, kita diem, diem. Niatan kita takut melukai. Ada orang lagi mabok-mabokan, biarin aja. Begitu, kita enggak larang, biarin aja. Begitu, maka kita dapat dosa 50% dari dia yang mabok. Dia dapat 150-nya buat kita yang diem aja, karena kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ni muslim tuh dibebani oleh agama dua. Satu, dia kudu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sholat, segala macam. Itu satu. Dua, karena dia makhluk sosial, dia kudu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kudu menganjurkan orang berbuat baik. Walaupun kita bukan KPU, kita harus dorong orang. Kita untuk ayo milih, itu begitu, kita dorong orang. Itu namanya amar ma'ruf, gunakan suaramu demi masa depan bangsa. Harus ada kepedulian nama negeri. Kudu, ayo, itu kita. Nah itu mudah tugas KPU. Jangan, jangan. Kita juga kudu memotivasi orang untuk milih. Ayo milih, begitu. Gunakan hak suaramu, gunakan hak suara. Begitu. Itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar,
Ini juga perlu nahi mungkar. Kalau ada orang berbuat kemungkaran, jangan diam. Kalau diam, kata Imam Haddad, fahuwa syarikuhu fil ismi, maka orang itu bersekutu, yakni ikut andil dosa. Ada orang mabok-mabokan, jangan diam, minimal hatinya mengingkari. Karena ketika ngomongin kemungkaran, Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat, melihat tuh nyata berbuat mungkar. Mungkar tuh belum tentu dosa. Jadi mungkar dan dosa beda. Kita harus bisa bedakan mana mungkar, mana dosa. Jadi kalau yang disebut mungkar belum tentu dosa, tapi kalau disebut dosa pasti mungkar. Kayak makan dan minum di warteg. Kalau ketika kita makan kasih minum, kalau minum belum tentu kasih makan. Begitu. Kalau dosa udah pasti mungkar, kalau mungkar belum tentu dosa. Contoh mungkar mana? Ada anak kecil umur 7 tahun mabok-mabokan minum teh botol cap topi miring. Umurnya 7 tahun. Mabok-mabokan. Dosa enggak kira-kira? Hah? Hah? Dosa enggak? Kenapa enggak dosa? Belum baligh. Enggak dosa. Bocah umur 7 tahun tuh mabok-mabokan tuh enggak dosa. Sebagaimana dia sholat enggak dapat ganjaran. Yang dapat ganjaran babaknya. Dia belum mukallaf. Belum. Tapi perbuatan bocah yang umur 7 tahun mabok-mabokin namanya perbuatan mungkar. Jangan didiemin. Terus biarin aja dia mah belum balik. Jangan. Kalau kita diam, dosa kita. Karena ini kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, kita harus cegah. Dengan 3 tahapan pencegahan. Makanya kenapa Islam itu menyuruh memilih pemimpin. Wajib-wajib, kata kitab Zubad, wa wajibun linnasi imamun yansibu. Wajib bagi manusia di dalam i'tiqad al-sunnah wal jamaah memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Bahkan para sahabat, Nabi belum dikubur, udah siapa yang harus gantiin Nabi? Itu udah siapin. Saking pentingnya nasbul imamah, mengangkat pemimpin. Memilih pemimpin. Itu penting dalam Islam. Wajib memilih pemimpin. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar enggak bisa tegak kalau tanpa kepemimpinan, tanpa pemerintah. Tanpa pemerintah, maka perlulah muslim jadi eksekutif. Apa itu eksekutif? Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, RW, RT. Muslim. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Satpol PP ngobrak-abrik orang dagang di trotoar, ditangkap enggak? Kenapa? Ada kekuasaan. Ada wewenang. Itu tuh muslim kudu pegang wewenang. Gitu. Kalau enggak, yang megang orang enggak benar, nanti muslim biar kata dia tinggal di negara yang mayoritas muslim, muslim enggak bakal dihargai. Kenapa? Bila muslimnya alergi sama kekuasaan. Alergi. Enggak boleh. Kudu duduk jadi pejabat. Kalau enggak bisa, kata Nabi, jadi eksekutif, fa'ilam estatia, fabilisani. Pakai lidah. Lidah itu bukan jadi kiai, jadi ustad. Bukan. Kalau kiai bisa subversif kalau dia nentang. Tapi lidah yang kalau manggil presiden bisa, manggil menteri bisa, gubernur bisa, namanya legislator, namanya anggota dewan. Muslim tuh yang baik-baik kudu jadi anggota dewan. Kalau nggak bisa jadi yang jalanin,
jadi pengawas. Anggota dewan itu yang memproduk undang-undang. Undang-undang. Dia yang dandanin. Itu muslim. Kalau enggak duduk muslim yang benar-benarnya jadi anggota dewan, wassalam. Yang ketiga dengan hati, ya udah pasrah aja. Begitu, pasrah aja. Enggak punya kebijakan apa-apa. Enggak bisa kebijakannya. Begitu, rugi nanti, rugi, rugi. Gitu. Makanya saya merindu NU Muhammadiyah jadi partai politik. Kalau NU Muhammadiyah jadi partai politik, udah cakep dah. Gabunglah dua-duanya. Kan terbesar organisasi dua, NU Muhammadiyah. Ada segala macam kecil lah yang lain. Kecil. Tahun ini gabunglah dia. Menang mulu. Tahun ini presiden NU, wapresnya Muhammadiyah. 5 tahun lagi presidennya Muhammadiyah, wapresnya NU. Ntar lagi, udah gampang aturnya. Wong muslim yang banyak di dia itu, bener enggak? Begitu. Kalau enggak bakal nyebar ke mana-mana. Begitu. Repot. Ujungnya enggak berpolitik, ujungnya berpolitik juga enggak bisa. Karena itu kalau dia berkuasa, udah enak. Begitu. Enak. Udah orang muslim terbesar NU Muhammadiyah gabung jadi satu. Udah pasti menang. Menang dah. Begitu. Kenapa emang yang banyak itu? Begitu. Yang banyak. Kayak begitu tuh. Nah, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani, kalau kita enggak bisa jadi anggota dewan muslim yang baik-baik, ya udah dah, di hati aja. Di hati tuh lemah kita. Wa dzalika dhaful iman. Udah kita menjadi korban kalau 5 tahun suruh dorong Metro Mini. Metro Mini mogok nih. Dorong, kan berasap tuh belakangnya tuh, berasap. Akhirnya kita dorong rame-rame, dia jalan. Ya dia pergi, kita mah nihirupin asapnya aja. Entar nunggu 5 tahun lagi kalau ketemu, begitu. Nah itu yang terjadi. Maka kita kudu beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun kata Imam Haddad, waman sakata, siapa aja diem aja, tidak beramar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Nahi mungkar itu bagaimana? Ada orang sholat, ada najisnya, kita diam aja, biarin aja. Yang penting bukan gua. Dosa kita, dosa. Dosa. Namanya tidak nahi, nahi mungkar. Seperti apa? Lakinya tidur. Begitu bininya tahu tuh subuh tuh, dia belum subuh. Enggak dibangunin. Nah, dosa tuh bininya terdapat dosa. Begitu laki, orang tua mana enggak bangunin. Oh, udah dibangunin, bang, bangun. Lakinya, ngantuk. Nah, dosa dia, kita udah nahi mungkar, amar ma'ruf. Kalau kita diam aja, dapat dosa. Berapa? Ya 50%. Paroan. Begitu. Dan ini dosa yang paling banyak pada babul khisbah namanya. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ringan, semua orang bisa karena sedikit resikonya. Tapi kalau nahi mungkar bisa ribut. Nah, ini ada banyak tata dan aturan. Mana lagi contohnya? Kita ngumpulin duit dari nyolong. Niat kita buat bangun masjid. Kan bagus. Bangun masjid bagus enggak? Bagus, nyolong, nyolong. Bangun masjid enggak ngerubah menjadi ganjaran, enggak. Begitu. Tetap aja dosa-dosa, enggak bisa. Enggak boleh. Dosa, begitu. Makanya kalau berbicara pemilu, kalau kami nih pribadi pengennya pemilu kayak dulu aja. Begitu, kayak pemilu kayak dulu. Milih presiden udah serahin aja anggota dewan. Jadi anggota dewan. Jadi andai sogok-sogokan, kecil. Kecil lingkupnya. Siapa yang jadi presiden? Ya ada partai yang menang, ya bakal jadi presiden. Begitu. Jadinya enak. Begitu. Andai nyogok di dalam situ aja. Di Senayan gitu. Kalau ini mah udah sama baik. Ada yang gede, ada yang kecil doang.
yang gede ya gede, yang kecil-kecil tapi sama baik dosanya, akhirnya bareng-bareng repot. Begitu dengan mahar yang mahal, begitu akhirnya repot, hanya gengsi doang. Enggak cukup biaya sedikit, ongkos politik, hukumnya dibawa politik, padahal politik itu harus dibawa hukum. Sudah repot sekarang, sekarang repot. Contoh lain, kita ngumpulin duit dari hasil nyolong, niatan kita pengen bangun masjid, maka tidak manfaat niat yang bagusnya itu, tetap aja dosa. Karena di dalam Islam, sesuatu yang haram tidak mempengaruhi niat yang baik. Enggak. Niat yang baik. Enggak. Niatnya tetap kalah dengan dosa. Dosa. Enggak bisa. Kita jualan arak, niatan kita duitnya buat sedekah, ngumrohin orang, tetap aja dosa. Niatan tidak berpengaruh. Kedua, kata Imam Haddad, wa idza ta'allaqatin niyatul khabisatu bil 'amalit thayyibi afsadathu wa sayyaratuhu khabisan. Bila mana amalannya bagus, lalu niatannya buruk. Amalan-amalan bagus, niatannya enggak bagus, maka niat yang enggak bagus ini akan merusak amalan yang bagus sehingga bernilai tidak bagus gara-gara niat buruk. Ini kebalikannya. Tadi niat yang baik, amalnya buruk. Enggak berpengaruh, niat yang baik menjadi buruk. Sekarang dibalik, bagaimana amalannya bagus, niatannya buruk. Itu yang amalan bagus juga jadi buruk juga gara-gara niat buruk. Jadi niat yang baik kalau amalannya maksiat jadi dosa, amalannya soleh, niatnya buruk, jadi dosa, jadi buruk juga. Amalannya bagus seperti nyalon dewan bagus, niatnya kan pengen membantu membawa aspirasi masyarakat, itu niat bagus. Tapi ada orang niatnya untuk nyari duit. Kalau jadi dewan tuh kalau masuk kantor wali kota, udah takut aja wali kota. Begitu kata kita, niatnya. Jadi untuk nyari duit. Nah, niat amalan bagus, jadi dewan bagus. Jadi presiden bagus. Jadi gubernur bagus. Pengen menegakkan agama, bagus. Begitu. Tapi, kemudian itu niatnya buruk. Niatnya enggak benar. Maka tetap bernilai tidak benar. Dicontohin nama Imam Haddad, kaman ya'malus solihat wa yanwi bidalika tahsilal mal wal jah. Seperti orang yang beramal soleh, dia niat dengan amal solehnya menghasilkan harta dan kepangkatan. Begitu. Ini Jadi buruk. Begitu. Padahal amalnya bagus. Niatnya ria, pengen pamer, jadi enggak, jadi buruk. Gara-gara nih niat yang buruk. Jadi niat ini berpengaruh. Niat ini berpengaruh, merusak ibadah yang tadinya bagus menjadi tidak bagus kalau kemudian niatnya busuk, niatnya enggak benar. Kayak nikah kan bagus, nikah itu ajaran agama, tapi niatnya ingin nikahin perempuan ini karena hartanya, supaya kita dapetin hartanya, ini namanya enggak bagus, maka menjadi enggak bagus juga.
karena niatnya yang jelek, niatnya yang buruk. Itu begitu. Kesimpulan daripada kajian niat ini kata Imam Haddad, fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala batigai wajhillahi ta'ala. Upayakan olehmu saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan apa? Niat anda dalam ibadah yang dikerjakan dibatasi mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya ikhlas, dengan tiga tingkatan ikhlas. Yang pertama mencari ridho Allah, itu yang tertinggi. Kedua pengen masuk surga, itu juga ikhlas. Ketiga pengen jauh dari neraka, itu juga ikhlas. Keempat niatannya dapat dunia biar bekal ibadah, kayak baca waqiah biar rezekinya luas, apalagi ya baca solawat nariyah 4444 biar rezekinya luas ini, atau baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subuh, niatnya biar rezekinya luas, atau dohor la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 umpamanya, itu masih ikhlas terendah. Ikhlasnya rendah, tapi yang tertinggi apa yang Imam Haddad sampaikan, fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigai wajhillah. Upayakan olehmu niatan anda terbatas mengharap ridha Allah. Terserah mau masuk surga atau tidak, begitu mau dikasih rezeki luas atau tidak, pokoknya di dalam ibadah kita niatannya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tertingginya niat dalam setiap derap langkah kehidupan seorang muslim. Kedua kesimpulannya, wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillah. Niatkan kalau ngerjain perkara yang mubah, niatin menjadi jembatan menuju ibadah. Semua yang mubah-mubah kita niatkan sebagai dengan niat yang baik untuk ibadah. Contoh, kita makan boleh, enggak wajib, enggak sunat. Mau makan boleh, enggak makan boleh. Makan daging ayam boleh, enggak makan boleh. Makan daging kambing boleh, enggak makan boleh. Silakan saja bebas-bebas, karena itu perkara yang mubah. Tapi kalau kita punya niat makan ini biar kuat sholat, biar kuat ngaji, maka ini merubah barang mubah jadi bernilai ibadah. Kesimpulannya, tidur ya pakai baju, pakai baju boleh aja, mau sarung BHS, mau sarung merek Atlas boleh aja, terserah. Dalam fikih dijelasin kalau kita sholat pakai sarung BHS kan mahal, sarung BHS begitu, lalu imamnya gajah duduk, enggak sah sholatnya, begitu gitu, enggak sah enggak. Emang apa? Gajah duduk begitu. Gajah duduk masalahnya. Bukan pakai sarung gajah duduk. Kalau pakai sarung gajah duduk masih sah. Begitu. Imamnya gajah, gajah duduk itu gagasan. Gagasan begitu. Yang kayak begitu. Benar enggak? Tuh begitu. Jadi kalau kita pakai sarung, nih pakai sarung BAS, niatin satu, niat kita menutup aurat, ganjaran gede. Makin mahal sarung kita, makin gede ganjarannya, karena niatnya nutup aurat. Dua, sarungnya kata orang bekelas, bekelas, niatnya bertazayyun, bertajamul, apa, berdandan diri,
itu dapat ganjaran lagi sebagai syukur. Sebab Nabi bilang innallaha yuhibbu an yara asara ni'amihi li 'abdih. Allah tu demen kalau si hamba dikasih nikmat diunjukin sama Allah. Ya Rob, sekarang alhamdulillah saya punya rezeki pakai sarung salat tuh bisa BHS. Sekarang alhamdulillah, nih ya Rob, rezekimu saya pakai beliin sarung untuk ibadah kepadamu. Gede lagi ganjarannya. Makin mahal, makin gede. Begitu. Gitu. Pakai BHS merek Atlas, itu berarti boleh hasil santunan. BHS juga boleh hasil santunan. Mungkin ada caleg bagi gitu. Itu enggak apa-apa. Tapi niatin nutupin aurat. Ibu-ibu dapat kerudung, niatin nutup aurat, dapat ganjaran. Jadi niatin, kita pakai baju, niat saya pakai baju menutup aurat saya, niat saya pakai baju mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya supaya saya ini beribadah begitu tampil elegan. Enggak apa-apa. Sebab tajamul disuruh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ala fatajamalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, hendaklah Anda berindah-indah. Enggak apa-apa. Justru itu akhlak muslim. Begitu. Di Mesir tuh sufi itu pakai jas, pakai dasi. Enggak pakai pici, enggak. Begini aja dia, dasi. Padahal sufi besar, kalau kata orang wali gede, emang dandanannya begitu dia. Adatnya begitu. Biasa. Begitu. Sufi itu ngajar hikam pakai dasi, pakai emang begitu tajamulnya dia, adatnya. Itu saudara bisa lihat itu di YouTube itu bagaimana syekh-syekh. Ini dandanan sama seperti saudara masuk kantor. Ya kan? Enggak perlu saudara tunjukin ketidakadaan. Mau ngelamar kerja pakai sendal swallow cepit yang udah dikasih peniti bawahnya, kan ada tuh ya kan? Kasih bawahnya ada penitinya, begitu bajunya compang camping gitu, datang datuk ke Sudirman Tamrin, kira-kira diterima nggak? Kagak. Anda tidak tajamul namanya, yang keren begitu pakai celana, pakai baju kemeja, rangkepin dasi, pakai jas, pakai dasi, pakai tas. Wah, duitnya banyak. Bukan mau ngelamar kerja di Bank Mandiri. Ya begitu. Ngelamar enggak apa-apa dan diterima. Kenapa? Emang begitu. Enggak riya. Enggak. Emang begitu namanya tajamul. Dandanan begitu. Tajamul itu disuruh dandanan begitu tuh, disuruh dapat ganjaran, namanya tajamul. Boleh begitu, saudara demen pohon-pohonan, rumahnya dia pohon-pohonan, ganjaran namanya tajamul. Allah demen kayak begitu, demen yang kaya-kaya begitu, yang keren begitu, yang keren begitu. Itu mau dagangnya celana jin tapi dia pakai celana toron, mau toron namanya ya, apa katun ya, apa namanya toron ya, saya kurang paham lah itu urusan bahan, saudara-saudara yang ngerti. Pakai gitu, dia dagangnya ini, pakainya ini, gimana orang mau demen sama dia? Pakai yang bagus. Begitu nih dagangan saya ini, nih celana ini cakep, dipakainya enak ini, jadi orang juga enak. Itu kayak begitu namanya disebut tajamul. Tidur boleh, orang tidur enggak tidur boleh. Niatkan tidur mengistirahatkan badan untuk besok kita ibadah. Tidurnya dapat ganjaran. Itu makna wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'anah ala ta'atillahi ta'ala. Pokoknya apa aja diniatin sama yang baik, akhirnya menjadi baik adanya. Ganjaran besar. Arisan boleh. Saudara arisan boleh, enggak ikut arisan boleh, tapi saya arisan niatnya silaturahim biar kita makin erat hubungan seagama atau hubungan sesekolah salma mater atau hubungan kerabat, dapat ganjaran.
dapat ganjaran. Dari mana? Dari niat yang baik. Jadi upayakan segala yang mubah dilarikan pada isti'anah fiddin, minta bantuan untuk menjalankan agama. Itu bagus. Saudara dagang niatnya untuk menjaga kehormatan diri biar enggak minta-minta, niatnya pengen berbagi, bagus. Niat, pasang niat. Begitu niat, jangan sampai yang ngamalin Cina. Cina ngamalin. Begitu, ada namanya CSR. Apa itu CSR? Dia niat berbagi. Sudah dibuat itu. Negara ada namanya Departemen Sosial atau Kementerian Sosial. Itu buat Departemen berbagi. Kalau berbagi dari kementerian itu begitu, lewat situ aja. Lewat begitu, begitu. Udah dia aja tugasnya. Kalau berbagi, jangan sampai kita jadi pimpinan di negara. Ada Kementerian Sosial yang bagi kita mulu. Kementerian Sosialnya nganggur. Ah, ini enggak benar ini. Kalau kayak begini ini. Emang ada kayak begitu? Enggak ada. Jangan sampai. Ini enggak benar nih kalau kayak begitu. Enggak benar tuh kayak begitu. Jadi kita harus rapi di dalam bernegara. Kita rapi di dalam hidup. Pokoknya yang mubah-mubah niatin. Yang lempeng. Yang lempeng. Niatin. Kita pakai kacamata. Niatin buat baca Quran. Biar kelihatan. Itu mah kagak. Kakak niat beli-beli aja. Jadi kagak ada ganjaran. Kan rugi. Jadi apa aja diniatin yang bagus. Apa aja. Niat yang bagus. Niatnya. Begitu. Media sosial. Niatin buat dakwah. Enak. Makin banyak punya nomor handphone, makin gede ganjarannya. Bagus. Dakwah. Begitu. Orang berbuat maksiat aja berani di handphone. Begitu, di TikTok, di YouTube, masa kita berbuat baik takut-takutan? Tulis, ngaji malam ini, di mana? Masjid At-Tahiri. Begitu, orang mau minum-minuman aja, jalan-jalan, ditulis juga dia. Mau masa kebaikan aja kita takut, buat takut ria, ya Allah. Begitu, enggak kayak begitu ria. Kita ngelamar kerja, pengalaman kerja, ditulis. Takut ria, nama hamba Allah. Ya, diterima enggak? Lah kagak. Begitu. Tulis aja nama, pengalaman. Saya udah kerja di bank anu sekian tahun. Saya udah kerja di ini, bagian ini sekian tahun. Itu enggak ria. I'lam namanya, memberitahukan diri. Boleh-boleh. Menawarkan diri kalau kita di posisi benar, enggak apa-apa. Orang Nabi Yusuf aja bilang, ini hafidun Ali. Saya ini mampu menjadi pimpinan, ngurus sebuah keuangan, dan kami tahu tentang ilmu administrasi keuangan. Jadi bendahara negara. Boleh menawarkan diri. Itu Nabi Yusuf. Quran tulis. Enggak apa-apa kalau kita ahli di bidangnya. Begitu. Menawarkan diri itu boleh. Begitu, kalau enggak nanti yang kagak benar bakal naik. Begitu, repot. Begitulah, sholat aja repot. Sholat tuh imam. Belakangnya imam nih jangan sampai bocah. Nanti kalau batal imamnya repot. Gitu, repot. Maka di belakang imam nih yang rada ngerti kalau sholat. Yang rada ngerti itu harus ada di pantat imam di belakangnya. Jadi kalau imam batal enak. Kalau imamnya bocah, lah itu bisa pelangap-pelongo. Kalau imamnya batal, repot. Dalam sholat nih, sholat. Kita enggak ngomongin negara, enggak. Kadang nyengir-nyengir ente itu ada curiga saya. Saya repot kalau zaman akhir. Pengen buru-buru 14 Februari. Begitu repot. Saya ngomong begini, salah. Saya ngomong begitu, salah. Saya rada repot kadang itu. Emang zaman akhir tuh begitu. Gitu, emang suka kesinggungan. Begitu, emang sulit gitu. Jadi kita harus mantep aja lah kalau nerangin, terserah orang mau apa kayak. Kita posting pakai kopi aja. Nih, nuduh gua hitam. Begitu, jadi salah lagi. Jadi, ya nurutin orang kesinggungan gak ada habis-habisnya. Jadi kita yang ngomong-ngomong aja dah. Begitu, terserah bagaimana kayak dalam hidup. Pentingnya, lempengin niat, rubah yang mubah-mubah supaya bernilai ibadah. Ini penting, saudara jalan-jalan, niat menghibur diri, ganjaran. Jangan sampai kita jalan-jalan doang.
enggak ada ibadah. Saya banyak ngeroba kawan-kawan nih dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman guru jalan-jalan, saya tahu dia menjadi kalau ada zarahnya saya mau. Baik-baik deh, zarah. Lama-lama kan bagus. Jadi kan enggak jalan-jalan doang, ada ibadahnya. Saya suka begitu. Kalau jalan-jalan doang mau ngapain? Begitu di hotel tidur, ya Allah sama sama di rumah merem-merem juga. Begitu kalau cuma tidur doang. Gitu, zarah baru ketemu penyebar Islam di daerah ini, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana tadi kita apa yang bisa diambil ibroh, tadi dapat ganjaran, jalan-jalan dapat, begitu jalan-jalan, ya kan, ganjaran dapat, jadi kan duit bakal diganti sama Allah, uang bernilai ibadah, tuh begitu, ini cara namanya cara. Kalau sudah ada dagang, niatnya biar kita tidak ngemis, kita bisa berbagi. Buat kayak Cina tuh, namanya CSR, buat. Itu bagus, dia ngamalin ajaran Imam Haddad. Jangan dia yang ngamalin, rugi kita. Kita yang ngamalin, buat CSR namanya. Itu yang istilah saya tuh namanya gigi 2000. Apa tuh gigi 2000? Niatan kita sedekah aja, duit itu buat apa kek? Terserah, kalau bahasa saya itu mau judul doang. Yang penting saban hari sedekah. Kalau mampu kita 1000, 1000, enggak mampu 1000, gope-gope, enggak apa-apa. Enggak mampu 100 perak, 100 perak. Kenapa? Melatih jiwa. Untuk supaya Tuhan percaya. Menitip rezekinya sama kita. Abang kita ini, kita nitipin duit sama saya, berapa? 10 juta. Buat apa ya? Santunan yatim. Lalu saya buat jalan-jalan ke Puncak, ke Bali, gitu. Abang kita ini tahu, kira-kira mau nitip lagi enggak? Enggak, kenapa? Nah, enggak amanah. Begitu. Allah begitu. Kalau kita susah, pokoknya Allah, kalau tanah laku nih ya Allah, saya mau haji, udah laku mah kagak lagi, bang kontrakan lagi, haji kagak. Allah kagak percaya, bohong. Allah kasih PHP namanya, PHP. Gitu, jangan. Jadi kita tuh latihan dari yang kecil. Biar kita jangan janji mulu sama Allah. Begitu, kalau sakit, kalau sehat, ya Allah, saya mau begini. Oh, udah sehat, mau kagak lagi. Ini namanya enggak benar. Maka niatkan perkara yang mubah untuk ibadah. Supaya kita bernilai ganjaran. Dagang kita dapat ganjaran. Lelah gojek kita dapat ganjaran. Lelah dagang kita dapat ganjaran. Makan kita dapat ganjaran. Minum kita dapat ganjaran. Tidur kita dapat ganjaran. Maka muslim itu kalau mengerti af'alul mu'min da'iratun bainal wujub wal mandub, perbuatan orang beriman yang mengikuti teladannya salafus soleh dan rasulullah, putaran hidupnya kalau enggak wajib sunat, kalau enggak sunat wajib, karena semuanya diniatin dengan niat yang baik. Saudara jalan-jalan enggak apa-apa, makan yang enak-enak enggak apa-apa, menghibur badan bagus, makin mahal makin gede ganjarannya. Begitu, yang penting ikuti ajaran Nabi. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah, jangan sampai habis makan astagfirullah, lihat bon astagfirullah. Nah, ini enggak benar nih, enggak benar kalau begini. Begitu habis makan alhamdulillah, alhamdulillah, jangan sampai astagfirullah, ini enggak benar nih. Wanwi bimata ta'atahu minal mubahat al-isti'an ala ta'at. Niatkan yang anda kerjain dari perkara mubah, meminta tolong untuk ibadah. Minta bantuan untuk ibadah. Penghantar ibadah. Nyari duit kalau niatnya ibadah sama dengan ibadah. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu boleh, boleh saja. Semuanya diatur oleh agama. Islam itu tidak kaku. Islam itu rahmatan lil alamin. Lanjutannya wa'lam annahu yutasawwaru. Ini saudara, Imam Haddad tuh baru nerangin innamal a'malu binniat. Baru segitu doang tuh. Saking hebatnya wali ini. Ntar mau nerangin wa innama likulli imri'in manawa, belum, entar. Wa inna malikul limri'in manawa, belum diterangin. Sampai kita berminggu-minggu ini, gitu. Udah berapa bulan ini, masih ngurusin niat aja. Saking hebatnya ini,
wali kita ini, Imam Haddad tu ilmunya mendalam. Buta dari umur 3 tahun. Ini yang ngarang buta. Yang ngarang kitab ini buta dari umur 3 tahun. Begitu. Buta aja bisa ngarang kitab. Lah kita melek nih. Ya Allah, boro ngarang kitab. Begitu. Boro baca Arab gundul. Arab gondrong masih susah kita baca. Arab gondrong. Kita, ya Allah, ini wali tuh. Ternyata kalau hati melek biar mata buta bisa. Tapi kalau mata melek hati buta merusak segalanya. Begitu, merusak segalanya. Itu begitu. Yang korupsi-korupsi itu bukan orang bodoh, orang pintar, cuman hati tertutup. Mata melek, begitu. Ini mata tertutup tapi hati melek, bisa ngarang kitab. Yang nulis murid-muridnya, dia ngomong aja, orang buta. Namanya imla, didikte, didikte. Itu Imam Haddad. Segini aja ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin?